Intensitas hujan yang cukup tinggi serta tidak berfungsinya saluran air membuat banjir merendam kawasan Kelurahan Surabaya Barat, Banten, Selasa sore. Banjir mengenangi kawasan area parkir proyek PLTU Suralaya 9 dan 10. Puluhan kendaraan terendam banjir termasuk jalan menuju PLTU Suralaya Barat. Kemacetan sempat terjadi akibat jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah kendaraan karyawan juga terlihat mengalami kemasukan air dan mogok di pinggir jalan. Kaki ya? Berarti sampai sekarang belum surut ya Pak ya? Iya, sampai mau surut. Mau surut ini Pak ya? Iya. Meski sempat merendam kawasan Kelurahan Suralaya Merak Jenggon, namun distribusi dan pasokan listrik di PLTU Suralaya tidak